Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hey Sanusi, jangan kurang ajar. Itu kata bekas menteri ataupun menteri besar sementara, menteri besar sementara Selangor sekarang ini. Di dalam satu ceramah baru-baru ini, Sanusi didakwa telah menghina Sultan Selangor. Dan akhirnya selepas itu Amiruddin Syari tampil dan memberikan kata dua yang cukup keras kepada Sanusi. Ya, siapa tak marah kalau Sultan sendiri dihina kan? Siapa tak naik angin kalau Sultan sendiri dihina? Kalau kita kena hina mungkin okeylah sebab kita main politik. Tapi Sultan yang kena hina itu tak masuk akal langsung. Pengerusi PH Selangor Amiruddin Syari menyelar keras tindakan pemimpin kanan PAS Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Madnor yang didakwa terang-terangan telah menghina Sultan Selangor. Sambil menyatakan rasa kesal yang dalam, Amiruddin menganggap ucapan pengarah pilihan raya PAS PN itu sebagai tidak wajar dan kurang hajar. Dia kata, dia Sanusi sampai hina Sultan Selangor. Dia hina saya tak apa lagi. Saya cukup rasa sedih bila Sanusi kata Sultan Selangor. Hina pula Sultan Selangor, kononnya Sultan Selangor tidak macam Sultan Kedah. Aduh, tak baik Sanusi kata macam begitu. Memanglah Amiruddin Syari memanglah terasa dan marah. Apa tidaknya sultannya dihina? Rakyat mana yang tak terasa bila sultannya kena hina? Rakyat mana yang tak sakit hati? Katanya di sini di Bukit Melawati tempat asal kesultanan negeri ini. Jadi katanya, hey Sanusi, kamu jangan kurang ajar. Orang Selangor akan ajar kamu. Ajar Perikatan Nasional pada 12 Ogos nanti. Katanya dalam satu ceramah program Jelajah Madani peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Melawati di Selangor malam tadi. Menteri Besar Sementara Selangor itu berkata demikian sebagai mengulas satu ucapan daripada Sanusi dalam satu ceramah PN di Selayang kemarin yang kemudian tular di media sosial sejak semalam. Berdasarkan rekaman itu, Menteri Besar Sementara Kedah Terbabit dilihat telah menyentuh dan memperlekehkan perkenaan Sultan Selangor terhadap pelantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar negeri itu. Sanusi berkata Sultan Kedah adalah lebih hebat kerana berasal dari sesul garur yang sama dan tidak putus sehingga kini. Tidak sekadar itu, Sanusi juga dilihat mempersendakan keadaan fizikal Amiruddin. Bukan koman-koman lekeh Sultan setara itu hampa bayang dah tengok Menteri Besar merujuk dirinya. Sultan hebat macam itu tak akan pilih Menteri Besar cokia macam Amiruddin. Inci pun tak berapa cukup, katanya yang disusuli ketawa besar dan kemudian menarik balik perkataan inci. Kemudian cokia difahami sebagai merujuk perkataan digunakan untuk merendah-rendahkan orang atau sesuatu mengikut selanga digunakan oleh masyarakat utara. Sementara itu, Amiruddin yang sebelum ini menjadi adun Sungai Tua berkata perbuatan Sanusi itu menggambarkan pihak pembangkang ketiadaan hujah yang berdasarkan angka dan fakta hingga mengheret institusi diraja dalam kempen politik mereka. Sebab itu mereka ini hanya bermimpi, katanya. Mereka sedang mempersendakan, mempermainkan perasaan dan keyakinan mereka sendiri. Kononnya mereka boleh rampas Selangor, katanya lagi.
Sementara itu, melalui satu siapan di Twitter, Amiruddin berkata, penghinaan terhadap Sultan Selangor itu bukan kejadian pertama menyaksikan pemimpin PN termasuk PAS yang berkelakuan biadab terhadap Raja-Raja Melayu. Malah dakwanya perbuatan itu seolah-olah sebati dengan PN lantaran ketiadaan hujah berfakta dalam kempen politik. Inilah DNA mereka, katanya. Kalau mereka tidak boleh lawan berhujah berasaskan angka dan fakta, mereka akan hina fizikal lawan. Kemudian biadab dan celupar kepada Raja-Raja Melayu, katanya. Selain itu, Amiruddin turut kesal kerana tiada seorang pun pemimpin PN yang menegur perbuatan Sanusi sekalipun berada di atas pentas yang sama. Malah dipimpin oleh Pak Cik Min, merujuk kepada pengurusi PN Selangor Muhammad Azmin Ali, mereka bertepuk tangan menyokong kebiadaban Sanusi. Rakyat Selangor akan ingat ini. Rakyat Selangor akan hukum para penderhaka ini, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, SPR telah mengumumkan perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Perkara di mana SPR telah pun membuat keputusan melalui pilihan raya, melalui mahkamah pilihan raya berkenaan dengan pembatalan keputusan PRK Kuala Terengganu. Dan Selasa ini SPR akan membuat satu mesyuarat khas untuk menentukan tarikh pilihan raya kecil untuk Kuala Terengganu. Kita akan melihat di sini apa sebenarnya yang terjadi. Adakah benar kemenangan PAS pada PRU yang lalu ini adalah genuine? Jika selepas ini pilihan raya dilaksanakan sekali lagi dan tidak ada unsur rasuah dan PAS menang lagi, maknanya memang kemenangan itu genuine lah. Tetapi apapun, sudah pun terlajap menyatakan bahawa ada rasuah di sana, memang agak tak menarik lah. Agak termahal menarik keputusan itu. Tetapi pilihan raya kecil ini akan menarik perhatian seluruh Malaysia untuk melihat sejauh mana genuine aslinya kemenangan itu. Selasa ini SPR akan bermesyuarat untuk menentukan tarikh PRK bagi Kuala Terengganu. Suruhanjaya pilihan raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 18 Julai ini untuk menentukan tarikh utama bagi pilihan raya kecil Kuala Terengganu selepas Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan Ahmad Amzad Hashim daripada PAS pada PRU 15 yang lalu. Setiausaha SPR Indera Ikmarudin Ishak berkata, Suruhanjaya itu semalam telah menerima laporan daripada Hakim Pilihan Raya berhubung keputusan mahkamah itu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sehubungan itu, mesyuarat khas berkaitan urusan untuk PRK Parlimen P036 Kuala Terengganu akan diadakan pada 18 Julai 2023 pada Selasa. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Abdul Ghani Saleh yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRK seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Firuz Jafril telah membatalkan kemenangan Amzan selepas disahkan telah mendapati ada unsur-unsur rasuah dalam pengagihan bantuan kewangan oleh kerajaan negeri menerusi program iPension, iBelia dan iSiswa. Di antara 15 hingga 17 November tahun lalu, iaitu beberapa hari sebelum hari mengundi, PAS memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap keputusan itu, walaupun diberi tempoh 14 hari untuk berbuat demikian. Menurut Setiausaha Agung PAS, iaitu Taqiyuddin Hasan, ia dilakukan, iaitu tidak dibuat rayuan, supaya ahli parlimen baru dapat dipilih dengan segera, berbanding proses rayuan yang memakan masa dan akan menyebabkan kawasan parlimen itu terabai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya.
Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.